guys, welcome back to my YouTube channel For Cooking Show. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman kalian. Dan jangan lupa slogan gue, Cookie Tripit. Oke. Hari ini gue mau bikin garlic rosemary chicken. Jadi ini gue ketemunya, gue lagi dimakan di Tilu, di Bandung. Shout out to them, makanannya enak banget. Gue abis itu gue ngeliat rosemary chicken di menunya dan main enak guys, enak banget. Mereka serve-nya pakai roasted potatoes sama veggies ya. Ada wortel, ada brokoli, dan ada kembang kol kalau nggak salah ya. Itu lumayan enak ya. Di Bandung itu kayaknya lumayan jarang makanan kayak gitu. Jadi I wanna recreate myself ya. Walaupun di Jakarta banyak banget. Gue mau bikin sedikit. Oke. Nah, move on to the ingredients. Oke. Buat pertama-tama kita ada ayam pasti. Ini ada ayam paha yang utuh ya. Jadi nggak dipisahin paha atas sama paha bawahnya. Oke. Ya. Kalian juga bisa pakai dada ayam atau yang part-part ayam yang lain. Kalau di Tilu di Bandung di restorannya mereka kayaknya pakai paha ayam ya. Kayaknya pakai paha ayam, ya. Yang boneless ya, kayaknya yang boneless. Soalnya juicy banget ya. Oke. Dan buat bumbu racikannya, gua ada bawang bombay. Ya. Ini bawang bombay. Ini biar ada tongseng-tongseng. Ya ada rasa manis-manis gitu, guys, ya. Oke. Dan kita ada cabai kering. Ini opsional banget, ya. Ini opsional banget. Kalau kalian mau pakai, boleh. Kalau kalian enggak mau pakai juga boleh. Ini juga lumayan susah ya dicari ya di Indo ya. Dan ada bawang putih ya. Ini tidak opsional ya, ini harus guys. Banyaknya ya ini 3 kuntum guys. Ini juga buat banyak banget ayam. Jadi ya gono lah. Oke. Dan ada rosemary and parsley. Parsley ini buat nambahin ijonya rosemary karena namanya rosemary garlic chicken di mana sini kalian ho. Oke. Hello my brother. Oke, ini juga ada kunyit seujung kuku ya. Soalnya kita enggak mau ini kita enggak mau ini rasanya kayak ayam goreng. Oke. Dan yang terakhir, kecuali bumbu, ini ada softened butter ya. Tuh, udah softened gue bisa plek gitu loh guys. Oke. Dan yang terakhir ada salt and pepper. Oke. Noise. Oke guys. Oke, dan itu semuanya. Sekarang now let's get cooking. Oke guys, pertama-tama kita mau masukin nih semua bawang bombaynya. Oke, dan setelah itu kita mau masukin rosemary yang leaves-nya doang ya. Oke, jadi batangnya kita nggak usah masukin, ini doang. Oke, kita mau rosemary-nya lumayan banyak ya biar ini biar ada rasa dan bau parfumnya gitu ya guys. Rosemary kan aslinya bunga guys. Kalian tahu nggak? Rosemary itu bukan daun, bunga ini guys. Nah, yang baunya enak. Oke. Masih ada bawang putih, habis itu cabai kering, habis itu kunyit, segini doang. Itu nggak ada rasanya, tapi itu biar ya itu aja. Oke, dan ini kita tutup. Dan 3, 2, 1. Oke.
Sepertinya ini sudah guys, kita cek guys. Oh yes, nice. Oh my goodness. Kita buka. Oke, dan kita mau. Oke. Guys, dan kita mau taruhin. Oh yeah, marinade. Sini. Oke, dan kita aduk. Oke. Kita mau marinade ini di semua ayamnya. Enggak satu doang, enggak dua doang, semua. Semua. You know, man. Oh, oh yeah. Oh ya, yeah, ini kita belum tambahin lada garam. Soalnya gue mau nambahin lada garamnya yang pas ini udah di marinade dulu ya. Jadi kita ini mau marinade selama 45 menit dulu. Enggak bohong, tiga. Setengah jam dulu ya, atau 30 menit. Dan kita diaminnya di luar. Jadi gak gua masukin dalam. Oke guys, ini semuanya udah dimarinate. Kita mau taruhin butter ini ke dalam nih ayamnya ya, yang udah dimarinate. Oke, oke, dan kita aduk sih, enggak muat nih loyangnya semuanya nih. Oke guys, ini udah ya, udah dibaterin dan kita udah ini susun ya, susun semuanya. Oke, dan ini butter banyak banget. Oke, oke, dan sekarang kita mau bumbuin dengan garam dan lada. Garam dan lada ya, garam. Ram and ram. Nanti. Oke. Pepper. Dan kita aduk guys. Oke. Okay. Kita aduk semuanya. Pakai garam dan lada ya. Kalau kurang nanti kita juga mau selesain ini di wajan ya. Oke guys, ini oven udah di preheat selama sejaman lebih. Sekarang gua taruhin itu semuanya dan gua set temperaturnya 225 derajat Celcius ya. Oke guys, jadi ini kita masak selama sejaman lebih, sejaman. Pokoknya sejaman, oke. Di temperatur 225 derajat Celcius. Dan tunggu. Bye. Oke guys. Ini semuanya sudah matang dan kita sekarang mau pensir ya. Oh yeah. That's one. Panas sekali. Satu lagi. Oh. Oh. Yeah. And that's oke, ya, selesai semua. Oke guys, ini kita mau nyalain api yang besar sekali ya. Aduh, belum nyala. Yang besar sekali, yang paling besar. Ya. Oke. Dan kita mau tambahin sedikit minyak. Jadi prok. Pas itu aja guys. Pas itu ini kita mau brushing ini. Minyaknya. Kenapa kita mau tambahin dikit aja? Soalnya ini ayamnya udah full butter guys. Ya. Oke guys, ini udah panas banget. Oke, ini sudah panas banget. Kita mau tambahin ini ayam.
sisi kulit di bawah ya. Inside down. Kita balik. Oh yeah, look at that skin. Kulitnya crispy banget ya. Boom and bam. Okay. Nice. Dan sekarang garlic butter yang tadi ya. Bekas marinade tadi. Very very nice. Ah, panas. Ow. Okay, guys. Sabar guys. Emang panas, guys. Mempletak-pletok, guys. Bentar, guys. Nah, ini dong, guys. Jangan mempletak-pletok, guys. Very very nice. Oke. Okay. Guys. Look at that caramelized. Okay, very nice. More of that garlic butter. Oh yeah. Heaping tablespoon. Okay. Okay, dan ini kita mau resting ya. Guys. Kita mau resting di sini. Okay. Apanya? Oh ya. Boom. Oke, guys. Ini gua udah ada kentang ya. Ini gua masak off cam. Ini kita sekarang mau plating ya. Jadi kentang kita taruh di satu pile kayak gitu ya. Itu kita. Oh, panas banget. Ya, masih panas banget. Ya. Jadi kita mau plating sekarang. Satu, ayam. Dua. Ayam. Dua apa saja? Tiga. Ayam. Dan empat. Oke. Dan sekarang Peter Sally. Kita chopping. Oke. Oh yeah. Not nyong-nyong teman. Dengar gak? Okay. Okay. Cuma aku bisa mau. Dan sedikit of this garlic butter ya, garlic butternya sedikit di sini. Nih kita singkirin aja. Okay, kita acakin. Okay. Ada merah. Dan ton garlic rosemary chicken with a side dish of French fries, garnish with a little bit of garlic butter, parsley and tomatoes, and that's it. Okay, that's it. Okay guys, nih ayamnya ya. Kita mau pisahin dulu paha atas dan paha bawah ya. Oh god. Oke.
Dan ini paha bawahnya. Hai. Oke. Dan ini ada garlic butter bumbu marinade yang tadi ya. Kita. Very very good man. Kayaknya itu gua makannya terlalu gede gigitannya. But it's worth it, so good, man, so good. Dan BTW, ini jam 9 malam. Gua mulai konten jam 1. Masak dark breast sama ini. Selesai jam 9 malam. You know, 9 malam. 9 malam. You know, 9 malam, man. Jadi kalau kalian mau konten sama gua butuh kayak 500 jam ya. It's very very moist, you know. Matangnya same pur telene. Same pur nih. Bukan merek rokok campurna tapi ya. So good. Oke. Gua rekomend parah. Coba guys. Oh iya. So good. Tuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Jangan lupa to like, comment, subscribe, share ke teman kalian dan jangan lupa kalian gua. Oke, trip it. I will see you guys next time in the next episode of Tarzan Show. Bye.